teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai simbiosis. Dimulai dari pengertian dan macam-macam simbiosis. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari simbiosis. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam simbiosis dalam sebuah ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada yang masih ingat atau tahu apa sih yang dimaksud dengan simbiosis itu? Iya, betul. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau makhluk hidup. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui dan ingat bahwa simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme, yang keempat simbiosis amensalisme, dan yang kelima simbiosis netralisme. Nah, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dan contoh dari masing-masing simbiosis yang tadi telah disebutkan. Nah, simak baik-baik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama ini, teman-teman akan mengetahui pengertian dan contoh dari simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Contohnya yaitu kerbau dan burung jala. Nah, teman-teman, kenapa interaksi antara kerbau dan burung jala termasuk ke dalam simbiosis mutualisme? Karena tubuh kerbau menjadi bersih karena kutu di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak mendapat makanan karena memakan kutu di tubuh kerbau. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Nah, teman-teman, dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa, yaitu berkat simbiosis mutualisme. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Contoh yang ketiga yaitu manusia dengan bakteri. Nah, teman-teman, dalam hal ini, bakteri yang dimaksud adalah bakteri E. coli yang ada di usus besar manusia. Nah, teman-teman, dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh manusia, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan, bakteri E. coli sendiri mendapatkan keuntungan karena bisa mendapat makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar manusia. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui penjelasan yang kedua, yaitu mengenai simbiosis komensalisme. Nah, teman-teman, simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, untuk contoh simbiosis komensalisme ini yaitu ada pohon anggrek atau bunga anggrek dan pohon inangnya. Nah, teman-teman,
bunga anggrek ini mendapatkan tumpangan untuk hidup, sementara pohon inang tetap hidup seperti biasa. Jadi pihak yang diuntungkan yaitu bunga anggrek, sedangkan pohon inang menjadi pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh simbiosis komensalisme yang kedua, yaitu ada ikan remora dan ikan hiu. Perlu teman-teman ketahui, ikan remora ini mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Di pembahasan ketiga ini teman-teman akan mengetahui penjelasan mengenai simbiosis parasitisme. Nah teman-teman, simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Nah untuk contoh simbiosis parasitisme ini yaitu ada tali putri dan pohon inangnya. Nah teman-teman, tali putri ini mendapat tumpangan dan makanan dari pohon inangnya, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus dicuri makanannya, sehingga dapat menyebabkan pohon inangnya mati ya teman-teman. Oke, contoh selanjutnya yaitu ada nyamuk dan manusia. Nah teman-teman, hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak ini atau disebut dengan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara nyamuk dan manusia, salah satu contohnya, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Nah perlu teman-teman ketahui juga, jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Nah teman-teman, bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu ada sapi dengan cacing hati. Nah teman-teman, hampir mirip dengan hubungan manusia dengan nyamuk, hubungan antara sapi dan cacing hati juga merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme. Dengan berdiam di tubuh sapi, cacing akan mendapat keuntungan berupa makanan dari sapi. Sementara, sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keempat. Di pembahasan ini, teman-teman akan mengetahui penjelasan mengenai simbiosis amensalisme. Nah, teman-teman, simbiosis amensalisme ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan, atau dengan kata lain tidak terpengaruh apa-apa. Nah teman-teman, contoh dari simbiosis amensalisme ini yaitu pohon pinus dengan tumbuhan lainnya. Nah teman-teman, dalam menerapkan pola interaksi dengan lingkungannya, pohon pinus diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Ini sebabnya di sekitar pohon pinus jarang sekali ditemukan pohon-pohon lainnya selain jenis rumput-rumputan ya teman-teman. Nah teman-teman, tanaman yang rentan terhadap senyawa alelokimia dari tanaman lainnya dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, pertumbuhan, serta perkembangannya. Oke teman-teman, contoh selanjutnya yaitu ada tumbuhan lamtoro dengan gandum atau kunir. Nah teman-teman, tanaman lesena yang ditanam secara bersilangan dengan tanaman pangan di dalam sistem tumpang sari dapat menghasilkan hasil panen gandum dan kunir, namun meningkatkan hasil panen jagung dan padi. Pada hubungan ini, gandum dan kunir sebagai pihak yang dirugikan,
sedangkan lamtoro tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu di pembahasan ini teman-teman akan mengetahui penjelasan mengenai simbiosis netralisme. Nah teman-teman, simbiosis netralisme ini merupakan hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun diuntungkan, atau keduanya sangat netral ya teman-teman. Nah, untuk contoh dari simbiosis netralisme, yaitu adanya interaksi kambing dengan ayam. Nah, teman-teman, kambing yang merupakan hewan herbivora memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu. Keduanya tidak akan memperebutkan makanan ataupun wilayah mereka. Mereka justru berbaur satu sama lain. Nah, teman-teman, selain itu, faktor perbedaan makanan antara keduanya inilah yang menjadi faktor terpenting kedua makhluk hidup ini hidup damai dan tidak terlibat kompetisi ataupun predasi. Oke, teman-teman, untuk contoh simbiosis netralisme selanjutnya, yaitu ada interaksi ikan lele dengan ikan sapu. Nah, teman-teman, meskipun di tempat atau di satu wilayah yang sama, nyatanya ikan lele dan ikan sapu dapat berdampingan dengan damai. Hal ini dikarenakan keduanya mengonsumsi makanan yang sangat berbeda. Ikan lele akan memakan makanan berupa pelet, sedangkan ikan sapu nantinya akan memakan lumut yang berada dalam tempat tersebut. Jadi, hubungan antara keduanya dapat dikatakan netral, alias tidak saling merugikan ataupun saling menguntungkan. Nah, teman-teman, dari pembahasan dan pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lainnya. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme, dan netralisme. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dan video terbaru dari channel kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.